Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, rasanya 10 tahun itu baru kemarin. Masih ingat dalam ingatan saya berseliweran petani yang saya temui di sawah, mereka bekerja luar biasa, keras. Masih ingat ketika saya datang ke sekolah lewat gubernur mengajar, bertemu dengan para guru-guru yang sungguh-sungguh serius mengajarkan pada anak-anak kita, termasuk soal budi pekerti. Ada juga teman-teman saya di belakang kantor ini, mereka. Yang selalu memegang komitmen, yang selalu melayani masyarakat, yang selalu menjaga integritas. Dan membawa nilai anti korupsi. Saya masih ingat para pengamen jalanan, mereka asik bertindang. Termasuk penyapu jalanan di sini. Semua berjalan dalam waktu 10 tahun yang luar biasa. Rasa-rasanya hari ini terlalu berat buat saya. Karena jenengan semua adalah bagian dari saya. Dan saya adalah bagian dari panjenengan. Kadang-kadang kami melihat, saya melihat, bagaimana sapaan, bagaimana gablokan ibu-ibu di pasar yang mereka menunjukkan bahwa ya mereka ingin bercanda, atau nenek-nenek yang kadang-kadang juga ingin mendapatkan suasana mereka bisa bercerita. Semuanya ini berjalan 10 tahun yang tidak terasa. Satu periode pertama saya dengan Pak Heru mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari panjenengan semuanya. Bagaimana saya harus ngeladeni panjenengan. 5 tahun berikutnya kami dengan Gus Yasin sama-sama masih tidak berubah. Bagaimana kami harus meladeni panjenengan. Tentu kami sangat berbahagia ketika panjenengan bisa tersenyum. Dan kami tidak bersedih ketika kalian marah. Saya tidak pernah berduka ketika mendapatkan cacian makian, karena itu adalah energi saya. Termasuk di depan pintu gerbang itu, seringkali kawan-kawan aktivis, mahasiswa, kawan-kawan buruh, ya, mereka protes. Kadang-kadang pagarnya juga roboh. Itu pun kami terima dengan riang gembira, karena kalian masyarakat semua yang protes itu adalah tuanku. Panjenengan adalah pemberi amanah itu. Dan tentu saja kali ini waktu bergulir, waktu berlalu sampai 10 tahun yang tidak bisa lagi direm. Dan rem sekenceng apapun hari ini mesti berhenti. Dan itu adalah tanggal 5 September pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu. Saya meminta maaf Bapak Ibu atas 10 tahun yang barangkali saya tidak terlalu sempurna buat Anda. Yang barangkali masih banyak PR yang harus diselesaikan. Yang barangkali panjenengan hari ini masih menunggu keputusan-keputusan besar. Biarlah nanti Pak PJ yang akan melanjutkan. Biarlah kawan-kawan saya yang di atas itu, biarlah kawan-kawan saya yang di dalam gedung ini, yang di kabupaten, di kota, di kecamatan, di desa, yang akan menuntaskan itu semuanya. Bapak Ibu, kami mohon pamit. Saya hanya ingin dikenang satu saja, bahwa saya kulo sedere panjenengan.
bahwa kita semuanya bersaudara dan kelak kemudian kita akan berjumpa dalam suasana yang selalu bersemangat dan kita akan saling melangkahkan kaki bersama. Nuwun sewu menawi wonten kekirangan, matur nuwun sanget. Kula tresno panjenengan, saya sayang sama Anda dan I love you full. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti Nesa, yang hadir di sini rata-rata ABG, semua hampir semua ABG. Apa tuh? Anak buahnya Ganjar Pranowo. Suaranya mana? Bukan hanya yang di depan Mas tuh, yang di atas tuh. Wah. Baik. Okay. Nah, karena tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapak Ganjar sudah menyapa kita semua. Betul. Bapak, ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama. Ini adalah testimoni dari orang-orang terdekat Bapak. Oke, kita saksikan video berikut ini. Silahkan Bapak. Waktu kecil Pak Ganjar itu sikapnya ya pendiam, tapi tegas. Tegas, dia sangat apa disiplin ya, rajin juga, sudah pernah jadi ketua kelas. Waktu itu ya anak itu kreatif pokoknya. Ya usil itu kalau ulangan ya dia kerja ngerjakan kan sudah selesai duluan. Ganggu temannya yang tidak bisa gitu itu loh. Bapak tuh orangnya humoris. Humoris. Humoris juga ya, bikin ketawa gitu loh. Pak Ganjar tuh nggak pandang orang, artinya tuh kamu wong pangkat orang tuh nggak pandang itu. Pokoknya yang cinta tuh bapak itu wong ke wong cilik. Tempat bertanya yang paling nyaman, yang paling aman, dan yang paling ngerti saya. Karena saya nggak bakal menemukan jawaban lain sebaik apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu. Paling berkesan itu saya itu diboncengin sepeda itu kaki saya masuk ke atau ke apa ke roda itu loh mas. Itu masih paling banyak masih saya ingat itu. Terus jalan bareng-bareng gitu sama saya kan, jalan agak jauh ya. Men, kue mako ki gawa kembang iki ditabur kene nganu berapa tiap berapa meter dikit genora kesasar maksudnya. Pertama, dia gubernur, dia pemimpin yang low profile. Disiplin, jujur. Hari pertama pelantikan saya ditanya, mas namanya siapa? Saya ini gubernurnya, saya kalau sampean ikut kerja, ikut saya orientasinya mencari uang, mundur dari sekarang. Nggak boleh nerima apapun sih, dueling saya. Awal-awal beliau menjabat gubernur itu, ada beberapa orang, saya tidak perlu menyebut nama, itu memberikan bingkisan saat itu. Dan Pak Ganjar waktu itu manggil saya, kembalikan. Gitu. Kembalikan, kaget. Karena takut, kan bukan dari saya. Dan saya diminta untuk mengembalikan, dan pada saat itu juga barang-barang itu saya kembalikan. Kalau salah satu orang yang memberikan itu menurut saya hal yang baru. Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Berani nolak dan langsung dikembalikan saja. Prinsip hidupnya Mas Ganjar itu ketika ada kesempatan harus kita usahakan gitu ya. Dan ketika kita berusaha harus berusaha sebaik-baiknya. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah, itu juga harus jalani sebaik-baiknya. Itu prinsip hidup yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi setiap saran ataupun masukan ataupun arahan itu enggak ada yang sama sekali sifatnya mendikte. Diberikan jalurnya, ini bakal kayak gini, bakal kayak gini, bakal kayak gini. Keputusan akhir di saya.
Jadi saya benar-benar memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk menentukan apa yang saya mau. Peduli. Kepedulian itu penting. Di seorang pemimpin yang tidak peduli, cuek sama rakyatnya itu ya, pemimpin tidak bagus. Dan saya melihat Pak Ganjar ini dia peduli pada masyarakatnya. Misalnya kalau ada usulan-usulan, ada aduan-aduan, beliau langsung menanggapinya. Itu waktu saya punya hajat, saya kan undang Bapak, tapi saya tidak yakin Bapak mau datang apa enggak. Ternyata esoknya, Alhamdulillah datang juga. Saya tidak nyangka, saya malah semaput. Dan jiwa sosialnya sama teman-temannya sangat tinggi sekali. Kalau ada temannya ya punya sangu, itu dikasih tuh sama beliau. Yang sering saya dikasih saya ini. Saya ingat terus waktu itu. Pokoknya nyampe Puri, pasti ditanya, udah makan belum? Kadang sampai makan berdua dikasih. Nih, sumpejo sama Bapak. Nih, lauknya habisin. Nih, minummu. Jadi kalau kemana-mana pasti semuanya ditanya, Pak Wawan sudah makan belum gitu. Kalau sudah belum ya ke ajudan, no, cari makan gitu. Itu. 24/7, 85% waktu Bapak itu udah untuk Jawa Tengah, 10% untuk keluarga, dan 5% untuk tidur. Kalau dalam konteks pembangunan itu banyak yang sudah dilakukan. Terutama awal-awal Jawa Tengah itu, pada saat beliau ngendikan, itu keluhan paling tinggi apa soal waktu itu? Infrastruktur. Maka kemudian dia selesaikan itu infrastruktur, anggarannya dinaikkan, kemudian masalah-masalah persoalan jalan, jembatan, itu dibangun semua sehingga kita bisa rasakan sekarang perubahannya apa. Yang paling menarik adalah yang belum lama ini dilakukan beliau untuk membantu di guru GTT-PTT, penurunan itu dulunya masih digaji oleh sekolah yang bersangkutan. Ya, nilainya mungkin 300, ada yang 200 mungkin ya. Semenjak Pak Ganjar itu diganti, Pak, sesuai dengan UMK kabupaten kota sehingga derajat pendapatannya menjadi tinggi. Ada sinergi antara pembangunan fisik dan sinergi dengan pembangunan mental spiritual kan gitu. Jadi termasuk yang saya tadi matur datang bersolawat, Pak Gum fasilitasi kegiatan keagamaan macam-macam itu kan berarti adanya sinergitas. Ngergel, Pak, saya sudah beberapa hari itu ngergel. Saya malam itu gak enak saya ngomong. Sedih sih, gimana ya? Sedih. Beliau itu orang baik. Sedih rasanya. Gak bisa ngomong. Orang yang ikhlas betul. Jenengan kalau ikut Pak Ganjar 10 tahun seperti saya, akan merasakan. Ya itu kalau dicaci nggak sakit hati. Tapi kalau Bapak saya sakit. Karena saya itu beliau ikhlas. Kekhawatiran saya itu, kalau nggak dia itu mudah-mudahan juga ada pengganti yang baik. Saya sebetulnya yang kepengen ikut lagi, tapi ya umur saya sudah cuma hanya satu. Nanti kalau pas luar kota itu ada rangkaian, ada pengawal satu kan, saya kalau nggak bisa mengikuti rekan saya nggak enak. Nanti kalau jalan jauh dimasukin mobil luar, saya kan tidak nggak mampu di rumah sampai merenung. Oh, saya pamit sama Bapak itu ya. Saya terima kasih pada Pak Ganjar sudah menghidupi anak cucu saya sampai gitu. Yang pertama, jaga kesehatan itu dulu. Nomor satu. Yang kedua, jujur. Harus bisa benar-benar menyesuaikan waktu istirahatnya. Sukses selalu, panjang umur, umur yang barokah. Ya tetap jadi sosok ayah yang sekarang aja. Jangan pernah lupa juga ada aku sama bunda. Jangan sampai ayah cuma jadi tempat bersandar. Tapi ayah juga punya tempat bersandar. Semoga bapak sehat selalu. Kenapa?
Bapak cucu. Ya, kita kan sebagai pegawainya Pak Ganjar kan hanya bisa mendoakan ya Mbak. Dan pada perbuatan baik kan harus kita balas dengan perbuatan lebih baik itu. Apalagi saya sudah ikut Pak 10 tahun. Saya bersujud pada Sang Holik agar orang-orang yang saya cintai itu bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selalu dilimpahi sayang oleh Yang Maha Kuasa. Kalau doa itu selalu ya, orang-orang pesantren itu kalau mendoakan itu semua termasuk pemimpinnya segala macam. Tapi yang penting itu kalau akan melangkah lebih luas, tanggung jawabnya juga harus lebih mengerahkan segala macam perhatian. Jadi misalnya kepedulian yang sudah ada harus ditingkatkan lagi, keadilan yang sudah pernah dilakukan perlu lebih lagi. Jadi yang paling pokok adalah tadi. Saya ingin bicara Pak Ganjar saja karena aku dekat dengan Pak Ganjar. Saudara saya, Pak Ganjar tidak perlu banyak wiridan, perlu banyak etika, adil saja kepada rakyatnya. Semoga. Pengen punya waktu satu hari, aku sama ayah aja. Berdua, benar-benar gak ada orang lain. Kita jalan-jalan terus mampu. Itu aja. Dulu pas aku masih kecil, ayah janji di depan ibu juga kalau nanti bakal naik gunung bareng gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa terlaksana, I think it would be amazing. Saja kita menyaksikan video testimoni dari orang-orang terdekat yang biasanya kita nggak tahu, sampai tadi ada asisten rumah tangga, sampai supir, sampai yang menemani Pak Ganjar sehari-hari begitu mengharukan. Sampai Mas, kok sudah nangis tuh Mas? Saya anak laki nggak boleh nangis dong Mas. Tapi kok yo nangis? Saya nangis. Tapi kok yo nangis? Pasti... Tapi luar biasa. Mas, luar biasa. Mas Arju, tadi pesan yang luar biasa datang dari istri tercinta. Betul. Dan juga anak tercinta. Bu Ati kau mengatakan saya selalu mendoakan orang yang saya cintai itu, Pak Ganjar mungkin bisa berada di sini Pak. Orang yang saya cintai itu selamat dunia akhirat. Dan satu permintaan dari anak tercinta. Pingin naik gunung berdua sama Bapak, sederhana. Dan di hari yang istimewa ini Pak, di hari di mana seluruh Bapak melihat betapa rakyat Jawa Tengah, warga Jawa Tengah mencintai Bapak. Makanya acara pada hari ini adalah terima kasih Jawa Tengah. Kami menghadirkan surprise orang yang luar biasa untuk siapa, Bapak. Nesa? Kejutan untuk Bapak Ganjar Pranowo. Ibu Atiko dan Mas Alam. Ibu Atiko. Iya Mbak. Bisa gak Pak? Bisa gak Pak? Yeay. Di hari yang istimewa ini mungkin
ada yang ingin Ibu Atiko sampaikan kepada Bapak dan juga Mas Alam? Ibu, iya, mungkin beliau ketemu Sarju sama Nesa sehari 3 kali. Tapi mungkin ketemu Ibu sama Alam seminggu sekali belum tentu. Mungkin apa yang bisa Ibu disampaikan Ibu? Ya, tadi permintaan Alam kan satu ya, ingin berdua sama bapaknya mendaki gunung karena itu memang janji yang belum dipenuhi oleh bapaknya ke Alam sejak kecil. Jadi ya mungkin ayah bisa memberikan memenuhi janji itu kapan, mungkin itu ya. Siapa mau ikut naik gunung bersama anak istri saya? Oke, kita akan naik gunung ya. Mas Alam, ada yang ingin disampaikan Mas? Enggak sih, itu es tehnya itu ya dibeli ya teman-teman ya, es teh, es teh. Enggak ada sih sebenarnya. Buat bapak, buat ibu, dan mungkin juga buat teman-teman semua di sini sampai di atas itu, tetaplah, iya, tetap terus dijaga silaturahminya, ketemu satu sama lain, sama yang penting terus jangan lupa bahagia. Oh, jangan lupa bahagia, tadi ya. Tadi ada yang pakai spanduk tulisannya, Pak Ganjar, aku siap jadi mantumu. Itu yang di depan. Malah melantur. Salam, goma salam. Ibu, tapi luar biasa di sini kita semua bisa melihat bagaimana warga Jawa Tengah begitu mencintai ibu, bapak, dan juga Mas Alam begitu. Terima kasih, kita juga sangat mencintai warga Jawa Tengah, khususnya Semarang. I love you, Bul, bapak, bagaimana ibu, akhirnya rasanya hari ini akhirnya datang juga, bagaimana, Bu? Hari ini akhirnya datang juga gitu. Iya, gak terasa ya 10 tahun. Luar biasa sekali persaudaraan, kebersamaan dengan masyarakat. Semoga persaudaraan ini tidak akan pernah putus. Amin. Ya, insya Allah kita tetap sering ketemu ya. Amin, amin Ibu, amin, amin. Meskipun mungkin untuk menjadi Mas Ganjar jadi gubernurnya udah selesai, tapi persaudaraannya insya Allah akan terus berjalan. Oke, baiklah. Boleh gak ini terakhir kalinya? Mungkin Pak Ganjar, Ibu dan Mas Alam kayak berpelukan rakep gitu kan ya. Ini saya yakin banyak banget yang pengen ngefoto ini Bapak Ibu. Boleh dong tepuk tangan untuk Bapak Ganjar Pranowo, Ibu Atiko Ganjar Pranowo, dan Mas Alam. Baik, dan dalam kesempatan ini kita akan berikan waktu Pak Ganjar berdua sama Mas Alam naik gunung. Oke. Baik, boleh semua tangan di atas ya. Pak Ganjar akan berdua sama Mas Alam naik gunung, ya. Jadi penuhi janjinya. Ya, Ibu Atiko dan Mas Alam bisa kembali. Dan Pak Ganjar sepertinya masih banyak yang ingin menyalami Pak Ganjar. Mungkin tapi bisa. Ada yang mau nyalami Pak Ganjar, Pak. Wah, ada yang pengen. Wow, tapi tertib ya, tapi tertib. Tertib ya. Tertib, tertib.